Salah satu stasiun televisi lokal di Kota Padang, Sumatera Barat, mulai berbenah menyambut peralihan siaran analog ke digital. Pembenahan dilakukan mulai dari permajaan perangkat dan alat di studio penyiaran agar dapat beralih ke siaran digital. Diharapkan peralihan ke siaran digital ini bisa menghasilkan program yang kreatif dan inovatif, yang diimbangi dengan kualitas tayangan televisi yang jauh lebih baik, baik audio maupun visual. Dengan adanya era digital ini, kita akan menghadirkan tayangan dari baik itu dari segi kualitas gambar dan suara yang lebih baik dari sebelumnya. Karena untuk di era digital ini, tentunya ini menjadi tantangan juga buat kita TV lokal untuk menghadirkan program-program, karena kita terbuka persaingan. Jadi tidak hanya dengan TV-TV lokal, tapi juga TV-TV swasta nasional, sehingga kita harus lebih kreatif lagi dan lebih berinovasi lagi menghadirkan tayang yang disukai oleh masyarakat, terutama masyarakat Sumatera Barat. Dijadwalkan peralihan siaran analog ke digital akan dimulai pada 30 April mendatang. Sementara bagi warga yang masih menggunakan televisi analog, wajib membeli alat penangkap siaran digital, yakni set-top box, agar bisa menikmati siaran digital. Dari Padang, Sumatera Barat, Juwabdi Nursyah, RTV.